Oh, Panzerfaust. Come with one shot and discard automatically. Oke, sepertinya kita menemukan senjata keren. Oh, kita dapat ketemu. Oh my god, kita ketemu suatu senjata yang keren, guys. Wow. Oh, kok pakai board lagi saya makan. Kita dapat ini, teman, bazooka tadi itu. Maksudnya kalau ngeras ya. Harley AC-12 mati dimana? Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Jigumi Channel in the house. Yo, kita bakal bermain lagi di map baru yaitu Karakin ya. Ini map bisa dibilang Miramar versi kecil, Miramar versi mini dengan vibe Livik ya. Jadi tempo permainan cepet banget. Tapi, wah gila lootannya. Lootannya mantap banget sih. Oke. Bye, have a great time. Oh, teman gue udah mati. Kita sembunyi dulu, guys. Ramenya. Ramai banget, guys. Mau kata apa? Agak sih. Bakar ya bos, nafsu sih kamu ngejar saya. Ya bakar dengan api asmara, guys ya. Seru banget, guys. Seru. Oke, gue ngeliat musuhnya tapi. Oh my. Camper online nih tuh. Aduh, gak ada boom lagi. Kalau ada boom mati nih, guys. Serius dah. Boom atau molotov itu loh. Kalau ada molotov aja. Oh, oke, 3. Nope. Kenok deh, guys. Udah pada nyebrang lagi musuhnya di sana. Squad. Ayo dong, nongol dong. Gak ada bom. Gak ada hilan. Dia diras. Dia diras, guys. Dia diras. Ayo lompat mati. Yang lompat mati, guys. Silahkan ngeras. Yang lompat mati, pasti. 1000%. Oh, dia ngeras. Temennya musuhnya tuh. Dia malah ngeras, guys. Gigi juga dia. Temennya kayaknya. Temennya musuh sih. Temennya, kirain musuh, guys.
tiga mereka. Camper lagi. Musuhnya. Ngapain coba kamu? Panik dia. Nope. Oh, I'm dead, I'm so dead. Oh, Panzer Faust. Come with one shot and discard automatically. Oke, sepertinya gue menemukan senjata keren. Oh, kita dapat ketemu. Oh my god, kita ketemu suatu senjata yang keren, guys. Wow. Oh, gua pakai bot-bot lagi, sayang banget. Kita dapat ini, teman, bazooka tadi itu. Maksudnya kalau ngeras ya. Harley SC-12. Mati temennya. Sada SC-12, guys. Sada SC-12 tuh. Ngawur. Gua bakal pakai satu senjata aja. Satu warna maksudnya. Kita pakai. Oh, dapat kali 3 lumayan. Gua bakal ambil peluru yang banyak. Karena ini gameplaynya kayak di Miramar ya. Artinya kita butuh peluru yang amat sangat banyak sekali, guys. Banyak sekali ya. Benar-benar banyak. Minimal 500, oke. Okay. Udah banyak. Gua bakal fokus pakai flash hider aja. Rumah sebelah. Surprise. Rasakan ini. Loot lah yang banyak ya. BT nggak lo, nggak ada step tiba-tiba ada orang, BT banget gitu loh. Seru banget guys ini match, beneran deh. Gua nggak jona lagi, cuman ya gitu. Cuman ada kali 3 doang, nggak ada kali 4 deh. Wah, musuhnya banyak banget lagi deh, mati nggak gua? Gua jona sih. Ini kita rawan banget nih, open banget nih, buset dah. Ini open parah sih. Ini kalau kelihatan langsung kenok nih kalau 2 orang nggak spray. Apalagi 4 orang nggak spray. Aduh, ngeliat gua orang ya, ngeliat orang. Cepet aja lah gua. Keluar jona dulu. Kita masuk dari pinggir aja. Terlalu open. Ada ledakan di belakang. The hell is this? Itu ya orangnya. Satu squad. Biarin dulu aja. Nah, kita hajar kalau dekat nih. Terlalu jauh kalah, guys. Kalau terlalu jauh gak mungkin menang dah. Lawan AM 3 orang. Kecuali pakai DP kali 4 nah. Beda cerita dah mungkin. Ada bot lagi. Kaget gak lo? Botnya tiba-tiba nongol. Kali 6, guys. Wah. Tanda apa nih? Tumben gue dikasih kali 6. Kali 6 ntar gue pakai ya. Buat jarak jauh banget. Ada yang nembakin gue lagi. Kali 6 bos, lu nggak salah nembak orang.
kali 6, bos. Gua nggak tahu ya, di sini maksimal dapat berapa kali berapa ya. Tapi gua dapatnya kali 3 mulu. Ini kenapa? Mati-mati. Baru kali ini gua dapat kali 6 nih, guys. Cuman kalau ketemu musuh ini gua nggak bisa nge-spray ya. Nge-spray gua yang tewas, guys. Itu dia. Karena kali 6 gua tuh nggak belum gua adjust. Sesinya sensitivity sniper. Wah, sisa 9 doang musuhnya, mantap. Awal sih nggak ada bot ya, di akhir ketemu aja bot. Awal banyak musuh. Ini botnya baru mulai spawn nih di tempat gua nih. Aneh, endgame-nya malah banyak bot, guys. Early game-nya nggak ada bot. Gua dengar step. Zonanya sih gede banget, tapi musuhnya kok nempel-nempel di sini semua ya, bingung gua. Ada suppressor nggak? Suppressor SMG. Ada M24, M24. Kalau ada sniper gua pakai nih, guys. Yang nembak gua tadi di mana sih? Oh, situ. Gak berani deh, guys ya. Kita pakai ini aja. G36C-nya buat ini aja. Buat tapping jarak jauh. Ah, tak ada musuh. Kayak bot sih. Oh, gua render ya. Render parah gua, guys. Oh, gua mending urus yang situ dulu deh. Squall Leon Hard mode ya. Yang jauh mah susah, guys. Yang dekat dulu aja. Sisa 7 doang. Jauh terakhir, bos terakhir ya. Have a beautiful time. Maaf ya. Oh, dia punya kali 6, guys. Kayaknya di sini kali 6 rada-rada rame juga ya. Sisa 141 kayaknya. Gua ambil ini aja. Flash hider atau suppressor ada enggak? Flash hider atau suppressor aja. Ini ada flash hider. Biar enak aja temennya. Biar temannya nyariin gitu loh. Di mana? Dari tandanya juga gak kelihatan. Kalau pakai kompen langsung kelihatan. Tuh kan? Oh, itu dia. 45. Dua orang mereka. Satu lagi nembak gue dari situ. Empat orang asem. Tapi cuma lecetin apa doang ya. Darah doang. Amang ondol. Kali 8, guys. Sama MK. Pertanda apa nih? Kali 8 sama MK.
rasain nih MK gua. Gua single aja dulu ya. Banyak amat itu gua. Pain killer gua. Kenapa dia gak pakai MK ya tadi lalu ya? Dimana musuhnya tadi ya? Tapi lupa gue musuhnya dimana guys, gara-gara yang itu. Oh, itu di depan gue. Ah, ini deket tuh. Ngeras sih. Oh, itu dia. Flank. Satu lawan empat nih. Fix sudah. Satu lawan empat. Aduh, MK gua amonya kurang lagi. Gua malah berharap main jauh sekarang. Mereka yakin mereka gak punya kali-kaliin guys. Malah gua ambil. Semoga Yona sini. Gak tau ya. Bisa jadi gak Yona, kalau gak Yona ya udah mati kita. Oke, ada orang di bawah. Bentar, ada orang di bawah. Tiga doang ya? Wah, itu dia mereka. Ada satu yang di sini. Duanya di sono. Open banget. Ada yang jauh ya? Yang jauh ntar aja. Kelar. Seru juga sih sebenarnya. Seru-serunya seru lah gitu ya. Awalnya agak menegangkan, temponya makin lama makin turun gitu kan. Tapi menurut kalian gimana? Ada kali 8, ada kali 6 juga ya. Gue kira nggak ada, terus ada Bajouka juga. Tadi gue cobain untuk lawan bot teman-teman ya. Bukan orang ya sayangnya. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!